Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syafiq Siar. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Syafiq Siar. Dan saya nak ucapkan ribu terima kasih kerana support YouTube saya dan memberi kita semangat untuk saya teruskan channel ini. Dan kepada yang masih baru, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang notification yang di loceng sebelah tu untuk menerima segala isu ataupun update daripada saya berkenaan MotoGP dan Moto2 serta pelumba negara kita Hafiz Syariq Abdullah. So guys, hari ini kita nak bincang pasal Hafiz Syariq. Dia percaya kepada kemampuan Cassis NTS yang pasukan barunya yang akan diujinya pada tahun 2021. So kat sini Hafiz Syariq diberi tanggungjawab untuk membangunkan Cassis NTS bersama pasukan RW Racing GP pada musim depan. Buat masa ni Hafiz Syariq dia tidak meletakkan konsisten 100% pada pasukan NTS, malah dia hanya mampu memberi terbaik untuk pasukannya dan harap kru-kru yang terlibat dengannya dapat memberikan satu peratus lah untuk Hafiz Syariq untuk membangunkan Cassis NTS ni. Untuk kita sedia maklum, Cassis NTS ni adalah Cassis yang baru. Jadi memang mengambil masa yang agak lama lah untuk kita faham dia. Dan Hafiz Syariq ada beberapa kemuka lah sebelum ni dia beritahu dekat pasukan NTS seperti tangki yang tidak bersesuaian dengan dia semasa dia membuat seleko. Dan dan pasukan NTS pun harap Hafiz Syariq dapat memberi banyak data lah dan maklum balas tentang jentera yang akan digunakan pada tahun 2021. Dan di sini ada sedikit teks pada Hafiz Syariq berkenaan dia mempercayai kemampuan Cassis NTS ni boleh bersaing dengan seperti jentera-jentera lain. So kat sinilah dia punya teks. Pelumba Moto2 negara Hafiz Syariq Abdullah yakin Cassis NTS mampu menjadi pencabar kepada pengeluar tiga Cassis lain seperti Calex, MV Agusta dan Speed Up menjelang kejuaraan motosikal dunia MotoGP kelas Moto2 musim 2021 nanti. Hafiz yang sah menyertai pasukan NTS RW Racing GP musim depan dilihat tidak berdepan kesukaran untuk menangkan Cassis yang berlainan, memandangkan dia mempunyai pengalaman menguji Cassis berlainan seperti Speed Up dan Calex sebelum ini. Bekas pelumba kelas pertama MotoGP itu berharap dia mampu memahami karakter Cassis NTS dan dapat mencari keselesaian terbaik pada sesi ujian rasmi Moto2 dan Moto3 musim 2021 yang bakal berlangsung di Lita Jerez Spanyol dari 16 hingga 18 Mac depan. Katanya lagi, bagi saya Calex merupakan Cassis yang semua pelumba senang faham karakter. Cassis Speed Up juga antara yang terbaik, bagaimanapun masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Untuk Cassis NTS pula, sukar untuk saya terangkan kerana mereka baru 3 tahun dalam perlumbaan ini. Selepas 3 tahun, saya lihat terdapat peningkatan dan berada di kedudukan ke-10. Katanya ketika temu pemerintah pada majlis perasmian kedai gunting rambut miliknya Ningguak Barbershop di Taman Raga Ampang semalam. Pelumba berusia 26 tahun itu menguji Cassis NTS bulan lalu, namun dilihat sedikit bergelut untuk menyesuaikan diri dengan jentera tersebut susulan hujan lebat ketika menjalani ujian sulung di Lita sama sekaligus menyaksikannya menduduki tangga ke-10 keseluruhan selepas melakukan 71 pusingan. Ketika ditanya mengenai sasarannya pada musim depan, Hafiz mengakui dia tidak mahu meletakkan sasaran terlalu tinggi dalam penampilan sulung bersama pasukan berkenaan. Kalau boleh, mereka mahu dapat mata dan memberi saingan yang bagus terutama dalam kelompok 10 terbaik. Sebagai pelumba profesional, sudah pasti tekanan itu ada, tetapi tahun depan sedikit berbeza kerana saya juga perlu membangunkan jentera dan perlu menunjukkan peningkatan dalam setiap perlumbaan, ujarnya pada sidang media temubual baru-baru ini. So itulah kata-kata daripada Hafiz Syariq. Beliau mengakui bukan senang untuk membangunkan satu Cassis yang baru dan kita haraplah Hafiz Syariq dapat menyusahkan di dalam masa yang terdekat ni sementara menunggu ujian yang sebenar yang akan diadakan di Lita Jerez. Dan untuk sedang malam Hafiz Syariq juga mengucapkan ribuan terima kasih kerana mereka yang support beliau tidak kira sama ada dia jatuh ataupun bangun. Dia tahu orang yang sikap negatif dengan dia pandang tentang keupayaan dia sebelum ni, perform dia tidak bagus dan diharap dia dapat perbaiki untuk season tahun 2021 nanti. So terima kasih kerana like dan subscribe kita channel Syafiq Siar ni.
dan kita akan berjumpa dari dengan next video yang akan datang, dan saya akan info semasa tentang official rain dan MotoGP serta MotoGP yang akan berlangsung di Tanjung Rhein nanti. So kita akan jumpa di hujan jentera di tahun 2001 pada 16 hingga 18 nanti. So terima kasih. Assalamualaikum.